Taiwan, dari vlog TKW Taiwan. Teman-teman, hari ini aku mau unboxing korset langsing atau korset buat perut ya teman-teman, pengaman untuk perut. Kemarin itu aku sebenarnya jadi aku itu sebenarnya lagi cari-cari korset untuk angkat-angkat simbah, karena korsetku yang lama itu udah kayak gini. Ini udah dua kontrak teman-teman, atau campur tuh 6 tahun ini sudah kayak gini ya. Ini sudah gini. Sudah berat-berat ya gini kan. Nah, terus di sininya itu sudah enggak begitu lengket. Ininya, di sininya enggak begitu lengket. Terus kalau kan dipakai di pinggang kayak gitu ya. Terus ininya direkatkan kayak gini itu udah enggak begitu lengket, teman-teman. Jadi kurang nyaman. Nah, terus kemarin selesai aku sempat operasi kista kemarin. Habis operasi aku beli lagi yang untuk harian. Setiap hari itu aku pakai yang model kayak gini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya nyaman, cuman aku pengen aja ganti size, soalnya ini size-nya LXL, agak kegedean sedikit teman-teman, jadi kurang dipakai itu kurang raket gitu. Terus aku nonton di TikTok, itu lagi viral itu ini Wise Me Up Corset, judulnya gini, Wise Me Up Corset gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari beli di Shopee Taiwan, akhirnya dapet. Harganya itu 402 kalau nggak salah, pokoknya sekitar 400 lebih sedikit, 400 NT lebih sedikit teman-teman. Nah, ini penampakannya seperti ini, ada tabungnya ini. Nah, kita buka. Kemarin baru datang, aku belum sempat buka soalnya juga kemarin sibuk. Nah, ini ada kantongnya. Nah, kantong ajaib, kantongnya warna ini. Oh, kotaknya ini dengan ini dibungkus. Buka. Ini loh. Beneran bagus, guys. Nyaman ini kayaknya dipakai melar. Aku kemarin ambil size L, kemungkinan pas juga sama bebeku yang 68. Saat ini bebeku 68 teman-teman, gendut banget. Ini ada labelnya M. Terus ada satu lagi. Ini meteran teman-teman, meteran pinggang. Jadi sekali dia terus dapat meteran kayak gitu mungkin. Ada lagi ini. Oh, ini serepan nih teman-teman. Ini serepannya ini. Kalau rusak mungkin gitu, ganti. Oke. Coba dulu. Ini teman-teman sudah tak pakai. Pakai itu nyaman. Terus gini. Berduduk juga enak, sini enggak ampek. Biasanya kan pakai korset ada itunya kan, ampek sampai atas kayak gini ya. Ini enggak ampek, enak, nyaman, lentur, soalnya banyak itu lentur teman-teman. Ini ada kayak lubang-lubangnya kayak gini, terus ininya enggak kaku, ini lentur dipakai nyaman ya. Ininya lentur kayak gini, pakai itu nyaman. Tadi tak buat jongkok, buat duduk kayak gitu, enggak sesek gitu, enggak nyesek gitu. Jadi enak teman-teman dipakai. Ini rekom banget loh buat kalian yang biasanya seperti aku, angkat-angkat pasien kayak gitu. Terus atau kalian yang pengen ngecilin perut, mungkin juga rekom banget. Tapi ini tujuannya buat aku sih, bukan yang utama bukan buat ininya perut, tapi buat mengamannya perut. Oke? Nanti aku bagi linknya di Shopee, siapa tahu kalian pengen beli. Tapi belinya itu sekitar PO sekitar 10 hari atau sekitar 1 minggu lebih lah. Itu nanti pilihannya banyak sekali teman-teman. Jadi kalian bisa cek out sendiri, bisa lihat sendiri, bisa
mau mau yang mana, ukuran dan sebagainya. Jadi nanti akan aku bagi ke kalian. Oke, teman-teman, korset ini rekom banget buat kita yang kerjanya juga angkat-angkat pasien kayak gini, kayak aku kayak gini, terus yang memang stay pengen ngecilin perut gitu, mungkin ini juga sangat membantu sekali. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti, sampai ketemu di daily vlog aku berikutnya. Oke, see you next time, bye-bye.